Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Encing mau minta maaf juga sama lo. Lo kan dulu pernah encing usir di rumah ini. Encing nyesel banget, Ron. Encing udah salah nilai orang. Bombo, ini gimana sih? Kenapa selalu telat ngomongnya? Dengar di suara saya sampai serak begini gara-gara nyari Rido, Mbo. Lo berdua bisa pergi nggak? Oke. Salam ya buat si Mei. Semoga cepat. Gue nggak bisa ngelupain lo. Gue udah coba berusaha, tapi gue gak bisa. Tapi... gue tahu, Mei. Ridho, kan? Satu! Lalu! Ampe! Dewa! Rabies. Monyet rabies. Dasar tuh monyet, merusak konsentrasi belajar gua aja. Aduh, gimana dong gua mau belajar nih? Di mana-mana monyet rabies. Aduh, monyet rabies. Siapa nih? Hah? 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 Setan lu. Siapa lu? Aduh, babi. Aku, gua gedein anak gua. Ini kenapa, babe? Gua bakar tempat lu. Babe kenapa? Siapa? Ayo. Babe kemana kau datang ya? Ayo, ngaku. Tenang, ya. Tenang. Tenang. Anak lu mau kemana? Aku lupa. Lu gua tau gua kali. Istighfar, Bang, istighfar. Setan, mau kemana lu? Gua tangkap lu. Itu babe itu. Lu jangan cekek pini gua, ha? Lu. Yang kesurupan tuh, lu guyur. Alhamdulillah, akhirnya abang sadar juga. Sadar? Mata lu soek. No, anak lu no, yang harus diguyur no. Lu. Nggak. Aduh, Mei. Mei. Cekek, malu. Terus cekek, biar mati. Mei. Sak lu. Ih, babe kenapa tuh? Mei, siapa sih yang kesurupan? Iya, orang dari tadi tuh ayah kagak kesurupan. Tahu babe, orang ayah lagi marah-marah sama Rido, dia dateng nyergap ayah. Babe lu budak. Ntar kedengeran di kesurupan lagi. Sistem pernafasan. Secara umum, sistem pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua. Sistem pernafasan dada dan sistem pernafasan perut. Dan sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah sistem pernafasan perut yang melalui diafragma. Yang ada keterkaitannya dengan seni tarik suara. Rido, Meme. Kenapa kalian? Enggak apa-apa, Bu. Enggak kenapa-napa, Bu. Rido, besok kamu itu ujian. Kenapa kamu tidak konsentrasi dalam pelajaran? Kamu juga, Meme. Apa kalian tidak ingin naik kelas? Meme, coba sebutkan sistem pernafasan pada manusia. Ya, Bu. Dia mah ditanyainnya sistem pernafasan kagak tahu, Bu. Coba tanyain Rengginang, dia bisa jawab tuh. Diam! Iya, Bu. Iya, Bu. Rido. Ayo kamu jawab. Jangan bisa cuma tertawa mengecek teman-teman kamu.
sistem pernapasan, ada dua, Bu. Satu lewat hidung, satu lagi lewat lewat bawah, Bu. Rido, maju ke depan. Maju, Gi, yang melepas lewat pantat. Diam! Iya, Bu. Ayo cepat. Kamu juga, Meme. Mampus. Anak-anak, kata teman kalian Rido yang pintar ini, ternyata mereka mempunyai sistem pernafasan yang lain dari sistem pernafasan dada dan perut, yaitu sistem pernafasan lewat bawah. Rido, coba peragakan pada teman-teman kamu bagaimana cara bernafas lewat bawah. Saya kagak bisa, Bu. Kenapa kamu gak bisa? Tadi kamu di situ bisa, kamu jawab. Saya takut, Bu. Takut apa? Nanti kalau saya bernapas lewat bawah, ntar sekelas pada mati, Bu. Diam semuanya. Siska. Ada apa, Pak Komar? Anu, Bu, saya mau... Saya sedang mengajar, Pak. Saya mau... Ada apa, Pak Komar? Saya sedang mengajar. Iya, Ibu. Pak Komar, apa-apa sih? Aku. Eh, Bu, memangnya aku kena jawab, Bu. Apa? Oh, ada apa ya, Bu, dengan Pak Komar? Loh, saya justru mau tanya, Pak Komar itu kenapa? Saya sendiri tidak tahu, karena itu saya tanya sama Ibu. Loh, Bu Siska ini gimana sih? Saya nanya malah balik nanya. Bu. Zaman sekarang benar-benar serba instan. Hah? Jual mie aja. Jual mie aja. Makanan mau instan. Si Cumi yang masih muda udah lata. Bagaimana tuanya nanti? Kayak lu. Jangan dipermainkan orang tua. Jangan mempermainkan anak muda. Ya, tapi ding, perkosa aja. Gimana, Mei? Enak gini.
nyaman. Kita samperin yuk. Yuk. Tunggu, Mei. Kok monyet rabiesnya nggak ada? Kita tanya aja. Kalau perlu, kita main kasar. Liatin aja. Gue akan menuntut balas. Balas, Mei. Tapi gimana caranya ya, Mei? Lo lihat aja. Gue bikin gosong tuh orang. Mampus, masukin aja open tuh. Masuk open, lu panggap. Yuk. Yuk. Yayang Cherry marah ya. Maaf ya, soalnya tadi malam Abang Darto nolongin tetangganya Abang Darto. Suaminya kekunci di toilet, tapi istri mau melahirkan. Ya jadi terpaksa Abang Darto yang nolongin gitu. Yayang Cherry gak marah kan? Aduh, ditabok lagi, aduh. Hah, temen lo yang brengsek mana? Siapa, Mei? Yang mana, Mei? Siapa, Mei? Hah, temen lo yang brengsek mana? Mana gua tahu, Mei. Gua dari tadi di sini, ya. Cumi. Aduh, bener. Gak tahu gue. Mana monyet rabies? Gak tahu gue. Jawab kalau gak gue beri lo. No. Tanya di belakang lo. Saya tidak tahu. Iwan tuh. Iwan yang tahu. Ikut gue, Mei. Iya, solo, Mei. Solo, Mei. Mana? Cepat bilangin. Ah, rese lo. Gua bulung lu. No, di toilet, no. Bener, deh, yeah. Bener. Sumpah, cum. Darto mah masih kecil, gak bakal bohong. No, lagi mencret, no. Sono, no. Bantuin, jawab. Kata bapakku, Meh, kalau orang yang biasanya makan kredo, dia pasti mencret-mencret, Meh. Aduh, kagak nyambung, goblok. Ini nih, cum, udah ngaku kan, cum. Iya, Meh, ya. Gak bohong, dah. Bener. No, mencret, bener. Iya, Meh. Dengar ya. Kalau lu semua pada bohong, gua bikin gosong. Udah botak, gosong, nggak ganteng lah, gidek ya yang ceria. Ya. Cuma lepasin. Yuk. Udah yang ceria. Aduh, ditabuk lagi. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang ceria. Ternyata masih hidup juga loh. Gue kirain udah mampus. Bego banget sih orang yang berusaha nusuk lo. Tenang. Denger ya. Gue tuh bisa mampus, tapi duluan lu yang mampus. Abis gimana sih? Karena gue orang baik, jadi keberuntungan selalu ada pada gue, ya enggak? So, jadi kapan lu mampus? Bangsat! Gue garuk lu biar gak bikin gatel. Pencet lu bisa diem, kasih lu. Hancur! Ada apa ini? Sakit ya, Mei? Maaf ya. Pak. Enggak, Pak. Itu Sarani sama Mei lagi latihan drama. Ya, Pak. Latihan drama. Maaf, Mei. Iya, Pak. Yuk. Misi ya, Pak. Yuk. Mei nanti latihan lagi ya, Kak. Misi, Pak. Iya. Misi, Pak. Misi, Pak. Latihan drama. Sini. Lo berdua jaga di solo. Lo berdua jaga buat solo. Rusak. Murid. Guru. Thank you.
bukan senjata makan tuan. Tapi kata bapakku, senjata makan teman. Malam tahun baru, main petasan. Artinya? Jangan kebanyakan, ntar gosong. Awas lo. Apaan lo awas, awas? Eh, Mei, lo urusin tuh cowok lo, si Roni tuh. Udah hitam gitu, kayak gaang comberan. Selamat siang semuanya. Bu Siska, ada yang ingin? Pak, makasih ya, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Aduh. Selamat siang, Pak. Iya, iya, iya. Selamat siang, Bu Siska. Siang, Pak Komar. Iya, iya, selamat siang. Aduh, iya, iya, iya. Aduh, Bu Siska. Maaf, tunggu sebentar. Ada. Siang, Pak. Iya, iya. Aduh. Aduh. Selamat siang, Pak. Iya, iya, iya. Halo, anak-anak semuanya. Selamat siang juga. Semua selamat siang. Aduh, maaf. Selamat siang, Bapak. Ya, ya, selamat siang. Selamat siang, anak-anak. Pak Abu, ada yang ingin... Selamat siang, Pak Komar. Selamat siang, Bu Siska. Saya ingin bicara sebentar. Ah, Bu Siska. Saya cari-cari Bu Siska kemana-mana. Ternyata Bu Siska ada di sini. Bu Siska ada waktu sebentar? Sebentar saja. Cuma 5 menit. Sebentar ya, Pak. Pak Komar, gimana? Iya, Bu. Saya sebetulnya ingin... Bu Siska. Cuma 5 menit, Bu Siska. Ya, sebentar aja, Bu. Saya ingin... Bu Siska, sebentar saja. Aku mau minta tolong. Selamat siang, Pak Todo. Selamat siang. Mari, Bu Siska. Iya, Bu Siska. Ayo, Bu Siska. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, selamat siang. Iya, iya, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ya, selamat siang. Hah, selamat siang, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Hah, hah, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Hah, selamat siang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.